Hello, nice to see you again with the people from Desa Semali. How are you? We hope you always be fine. Like we are here, the people from Wadas Malang Semali, always friendly, strong motivation, and happy. And very welcome to all of you to visit to our most beautiful and nice place in Kecamatan Sempor, Gombong, Kabupaten Kebumen, Central of Java. Kula nuwun sedulur, ya ketemu maning, alhamdulillah panjang umur. Ya sebelumnya kami mengucapkan selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Ya masing-masing wis pada berkorban bok, potong kambing, potong sapi, potong kerbau dan lain-lain. Alhamdulillah untuk teman-teman di sini juga semuanya sudah berkorban, baik berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban dana ataupun yang lainnya. Ada juga yang menyumbangkan doa terbaiknya untuk terselenggaranya lomba membangun Desa Semali dengan mempercantik area Wadas Malang. Alhamdulillah sudah kelihatan sangat bagus dengan lomba membangun gazebo, membuat taman, tempat bermain, memperindah suasana di area hutan pinus Wadas Malang. Berkat kerjasama yang baik antara pemerintah desa, Karang Taruna, warga, juga perhutani dan pemerintah kecamatan, alhamdulillah lomba pembuatan gazebo bisa terlaksana dengan baik. Dan insya Allah akan dilakukan penilaian besok pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Semoga acara besok bisa berjalan aman lancar dan dengan hasil yang baik. Semua tim happy dan bisa memberikan manfaat yang baik untuk semuanya. Alhamdulillah bisa kita lihat bersama kebersamaan, kekompakan dari warga Desa Semali untuk berkreasi membangun Desa Semali untuk lebih baik, lebih cantik, lebih indah menuju Desa Semali menjadi desa wisata. Kebetulan area hutan pinus Wadas Malang ini juga berlokasi sangat strategis di jalur utama Jalan Raya Gombong Kenteng Lawangawu sampai tembus ke Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Jadi jalur ini adalah jalur alternatif dari Kebumen untuk menuju Kabupaten Banjarnegara via Gombong, bisa tembus sampai di Mandiraja ataupun Purwonegoro. Dengan hasil lingkungan alam yang indah seperti ini, teman-teman yang melintas di jalur ini bisa sambil istirahat, sambil mampir, menikmati kondisi alam yang indah. Dari jalur sepanjang Gombong tembus Mandiraja Banjarnegara ini, selain di area hutan pinus Wadas Malang Desa Semali, juga sudah dibangun di area hutan pinus Desa Somagede. Semoga bisa menjadi motivasi desa-desa yang lain untuk ikut membangun daerahnya, mempercantik wilayahnya, agar sepanjang jalur khususnya Gombong Mandiraja ini bisa menjadi jalur yang indah, jalur yang cantik, jalur yang nyaman, jalur yang aman, dan menjadi idaman untuk dilalui dan disinggahi. Selain area taman, gazebo, dan pinggir sungai, bendungan penahan erosi, di atasnya area ini juga sudah dibuatkan trek untuk sepeda motor trail. Bagi teman-teman yang suka memacu adrenalin, yang suka tantangan, bisa membawa motor trailnya untuk bermain di area ini. Lokasi sangat nyaman, sekitar perumahan warga, dekat puskesmas dan bengkel Raja Wali Motor. Warga Semali memang top markotop, luar biasa. Matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa.